seorang oknum dosen Universitas Islam Negeri, UIN, Raden Intan Lampung SHD, usia 31 tahun, digerebek tengah berduaan dengan mahasiswi berinisial VO, usia 22 tahun. Penggerebekan berlangsung di rumah SHD, di Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung, Senin, tanggal 9 Oktober tahun 2023, sekira pukul 21 waktu Indonesia Barat. Saat digerebek, keduanya tengah asik melakukan tindakan asusila di dalam rumah. SHD dan VO merupakan dosen dan mahasiswa di universitas yang berbeda di Lampung, dan keduanya mengaku baru 1 bulan menjalin hubungan. Meski begitu, SHD dan VO mengaku sudah 6 kali melakukan hubungan layaknya suami istri. Demikian yang diungkap Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Umi Fadilah Astutik, Selasa, tanggal 10 Oktober tahun 2023. Menurut Umi, SHD sudah memiliki seorang istri dan VO yang menjadi kekasih gelapnya mengetahui status dirinya. Umi lantas menjelaskan kronologi penggerebekan pasangan dosen dan mahasiswa tersebut. Aksi asusila SHD dan VO pertama kali diketahui warga sekitar sehingga keduanya diamankan karena telah melakukan tindak pidana asusila. Keduanya dibawa ke Polda dan diterima oleh piket di Treskrimum Polda Lampung. SHD dan VO pun diserahkan ke Subdit 4 Remaja, Anak, dan Wanita di Treskrimum Polda Lampung untuk diperiksa lebih lanjut. Dalam kasus ini, polisi mengamankan barang bukti berupa 1 kotak tisu magic yang masih terbungkus, 1 plastik tisu bekas pakai, 1 buah celana dalam berwarna krem, dan 1 helai daster hitam bergambar bunga-bunga. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.